Buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa cek video kami sebelumnya, karena ada banyak sekali video bermanfaat yang mungkin kalian butuhkan. Dan jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Video kali ini saya akan menunjukkan cara pindah tanam bibit cabai. Sebelum pindah tanam, kita sudah harus menyiapkan media tanamnya minimal 1 minggu sebelumnya. Di sini saya menggunakan cup ukuran 16 oz dengan media tanam mix. Cara pembuatan media tanamnya bisa kalian lihat di channel ini. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita siram dulu bibit yang akan dipindahkan. Hal ini berfungsi untuk memudahkan saat pemindahan agar media tanamnya tidak pecah dan tanah tetap menempel pada akar, sehingga bibit tidak stres saat dipindah. Selanjutnya kita langsung pindahkan bibit ke cup yang telah disiapkan. Lubangi bagian tengah tanahnya dengan jari atau alat lainnya. Lubangi agak besar, agar mampu menampung bibit beserta tanahnya. Kemudian ambil bibit dengan hati-hati agar tanah tetap menempel pada akar. Kemudian padatkan sisi-sisinya agar bibit cabenya tegak dan kokoh. Selanjutnya lakukan proses yang sama untuk semua bibit. Di sini saya menyontohkan hanya 2 bibit saja ya, agar tidak terlalu panjang videonya. Setelah semua bibit selesai dipindah, kemudian siram dengan air secara merata. Lakukan dengan hati-hati agar tanaman tidak rubuh. Lakukan penyiraman rutin pagi dan sore selama seminggu, karena bibit masih dalam proses penyesuaian dan pertumbuhan akar. Demikianlah cara pindah tanam bibit cabai ini. Cara ini juga bisa kita terapkan untuk jenis tanaman lainnya yang proses tanamnya membutuhkan penyemaian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.